Ini uji kelarutan pada keju, jadi masukin dulu sampelnya ke dalam wadah, lalu ditambahkan pelarut, habis itu dikocok, dan dia diamkan sebentar, dia mati perubahannya. Nah, didapatkan kalau keju dan air itu tidak larut. Nah, dengan cara yang sama, ini keju ditambahkan dengan pelarut cuka encer. Dan didapatkan hasilnya, keju ditambahkan cuka itu tidak larut juga karena terbentuk dua lapisan. Nah, ini keju ditambahkan dengan pelarut alkohol. Dikocok, didiamkan, dapatkan hasilnya itu. Tidak larut juga karena terbentuk dua fasa larutan. Nah, yang ini keju ditambahkan baking soda encer. Dan hasilnya tidak larut juga. Terbentuk dua lapisan. Selanjutnya, keju ditambahkan bensin. Nah, terlihat sekali kalau keduanya itu tidak larut ya. Selanjutnya, uji kelarutan pada suhu dingin menggunakan sampel keju. Nah, itu sampel keju dimasukkan ke wadah, lalu ditambahkan dengan air dingin. Kemudian dikocok. Nah, didiamkan dan diperhatikan perubahan yang terjadi. Kelarutannya. Nah, ternyata keju ditambahkan air dingin itu tidak larut, dimana terbentuk dua lapisan. Nah, selanjutnya ini keju ditambahkan dengan alkohol dingin. Nah, setelah didiamkan, ternyata didapatkan juga sama, tidak larut. Lalu ini keju ditambahkan dengan cuka encer dingin. Nah, ternyata tidak larut juga. Lalu ini keju ditambahkan dengan baking soda encer yang dingin. Tidak larut juga hasilnya. Terakhir dengan bensin dingin. Nah, setelah dikocok dan diamkan, didapatkan kalau keduanya terlihat sekali tidak larut. Nah, ini uji kelarutan pada suhu panas dengan sampel keju. Jadi, pertama keju ditambahkan dengan air panas, dikocok, diamkan, dan diamati perubahannya. Didapatkan kalau keju ditambahkan air panas itu tidak larut. Nah, yang kedua, keju ditambahkan dengan alkohol panas. Nah, didapatkan juga keduanya tidak menyatu, jadi tidak larut. Nah, ini yang ketiga, keju ditambahkan dengan cuka encer panas. Nah, didapatkan juga keduanya tidak larut. Ada endapan gitu di bawahnya. Nah, yang terakhir ada keju ditambahkan dengan baking soda encer panas. Didapatkan ternyata keduanya itu sedikit larut. Nah, selanjutnya pada sampel keju. Jadi, sampel dimasukkan ke dalam wadahnya sebanyak 2 mili. Lalu ditambahkan dengan biuret sebanyak 20 tetes. Setelah itu dikocok dan diamati perubahan warnanya. Nah, didapatkan perubahan menjadi warna biru lembayung. Nah, terjadi perubahan warna biru yang menandakan kalau keju ini tidak mengandung protein, karena seharusnya terjadinya itu perubahan warna menjadi violet atau ungu yang mengindikasikan adanya ikatan peptida di protein sampel. Selanjutnya, uji koagulasi pada sampel keju. Jadi, dimasukkan dulu sampelnya ke dalam gelas, lalu diberikan beberapa tetes cuka. Nah, itu dididihkan airnya. Nah, setelah mendidih, dimatikan kompor. Nah, lalu masukkan gelas berisi sampel yang sudah dites cuka ke dalamnya. Nah, didapatkan keju dan cuka itu tidak menggumpal. Yang artinya, keju tidak mengandung protein, karena seharusnya jika mengandung protein, dia akan terjadi penggumpalan protein disebabkan oleh ion H+ dari asam asetat yang mengikat gugus protein yang menyebabkan penggumpalan atau koagulasinya. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu ruang, yaitu menggunakan ekstrak kentang dan air. Selanjutnya, ekstrak kentang dimasukkan ke dalam botol sebanyak 5 tetes. Selanjutnya dimasukkan sampel air ke dalam botol. Kemudian dikocok larutannya.
Berikut hasil percobaan pada uji kelarutan ekstrak kentang dan air, yaitu larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu ruang menggunakan ekstrak kentang dan alkohol. Selanjutnya diulangi kembali dengan menambahkan 5 tetes sampel ekstrak kentang ke dalam botol. Selanjutnya ditambahkan dengan pelarutnya yaitu alkohol dimasukkan ke dalam botol. Kemudian larutannya dikocok kembali. Berikut percobaan menggunakan ekstrak kentang dan alkohol yaitu larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu ruang menggunakan ekstrak kentang dan cuka encer. Diulangi kembali, masukkan 5 sampel ekstrak kentang ke dalam botol. Selanjutnya dimasukkan larutan cuka encer ke dalam botol. Sebelumnya cuka encer ini sudah dilarutkan terlebih dahulu menggunakan air. Kemudian larutannya dikocok kembali. Hasil dari percobaan ini ekstrak kentang dengan cuka encer yaitu larut. Berikutnya yaitu uji kelarutan suhu ruang menggunakan ekstrak kentang dengan larutan baking soda. Yang pertama dimasukkan kembali 5 tetes sampel ke dalam botol. Kemudian ditambahkan dengan memasukkan larutan baking soda ke dalam botol, kemudian dikocok larutannya. Berikut hasil percobaan pada ekstrak kentang dengan larutan baking soda suhu ruang yaitu larut. Berikutnya yaitu uji kelarutan suhu ruang menggunakan ekstrak kentang dengan bensin. Selanjutnya percobaannya diulangi kembali dengan meneteskan 5 tetes sampel ke dalam botol. Selanjutnya ditambahkan dengan meneteskan bensin ke dalam botol, kemudian larutannya dikocok. Berikut hasil dari percobaan menggunakan bensin dengan ekstrak kentang, yaitu tidak larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu ruang dengan ekstrak kentang dan larutan baking soda. Pada percobaan ini diulangi kembali dengan menambahkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan larutan baking soda yang sudah dingin, kemudian dikocok larutannya. Berikut hasil percobaan pada larutan baking soda dingin yaitu larut. Berikutnya yaitu uji kelarutan pada suhu dingin menggunakan ekstrak kentang dan alkohol dingin. Selanjutnya diulangi kembali dengan menambahkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol. Kemudian ditambahkan dengan pelarut alkohol dingin ke dalam botol. Lalu dikocok larutannya. Berikut hasil dari percobaannya ekstrak kentang dengan alkohol dingin yaitu larut. Selanjutnya itu uji kelarutan pada suhu dingin menggunakan ekstrak kentang dengan cuka encer dingin. Berikut percobaannya yaitu dengan menambahkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan cuka encer dingin dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok larutannya. Berikut hasil dari percobaan dengan cuka encer dingin dan ekstrak kentang yaitu larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu dingin menggunakan ekstrak kentang dengan bensin dingin. Diulangi kembali dengan menambahkan ekstrak kentang ke dalam botol sebanyak 5 tetes, kemudian ditambahkan dengan menambahkan bensin ke dalam botol, kemudian dikocok larutannya. Pada percobaan ini, ekstrak kentang dan bensin dingin tidak larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu dingin, ekstrak kentang dengan air dingin. Percobaannya yaitu dengan menambahkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan menambahkan air dingin ke dalam botol, kemudian dikocok larutannya.
menurut hasil percobaan pada ekstrak kentang dan air dingin yaitu larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu panas menggunakan ekstrak kentang dan air panas. Percobaannya yaitu dengan menambahkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol, lalu ditambahkan dengan air panas, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok larutannya. Pada percobaan ini, ekstrak kentang dengan air panas yaitu larut. Berikutnya itu uji kelarutan pada suhu panas dengan ekstrak kentang dan larutan baking soda panas. Pada percobaan ini diulangi kembali dengan menambahkan 5 tetes sampel ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan larutan baking soda panas, dimasukkan ke dalam botol, kemudian larutannya dikocok. Berikut hasil percobaan pada ekstrak kentang dengan larutan baking soda panas yaitu larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu panas dengan ekstrak kentang dan cuka encer panas. Selanjutnya yaitu dengan menambahkan 5 tetes sampel ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan cuka encer panas, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok larutannya. Berikut hasil percobaan pada ekstrak kentang dengan cuka encer panas yaitu larut. Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu panas menggunakan ekstrak kentang dan alkohol panas. Percobaannya yaitu dengan menambahkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan alkohol panas, dimasukkan ke dalam botol, kemudian larutannya dikocok. Hasil percobaan pada ekstrak kentang dan alkohol panas yaitu larut. Pada percobaan berikutnya yaitu uji biuret menggunakan ekstrak kentang dengan biuret. Yang pertama dilakukan yaitu dengan menambahkan ekstrak kentang ke dalam botol, lalu ditambahkan dengan biuret, dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya larutannya dikocok. Hasil dari percobaan ini yaitu biuret dengan ekstrak kentang berwarna biru muda. Selanjutnya yaitu ada uji koagulasi pada ekstrak kentang dengan cuka. Selanjutnya yaitu masukkan 5 tetes ekstrak kentang ke dalam botol, kemudian ditambahkan dengan cuka, dimasukkan ke dalam botol, kemudian botolnya dikocok, lalu dipanaskan dengan air yang sudah dididihkan. Botol yang tadi sudah ada larutannya dimasukkan ke dalamnya. Berikut hasil dari ekstrak kentang dengan cuka pada uji koagulasi yaitu berwarna putih keruh. Jadi kita akan menguji kelarutan pada uji kualitatif protein. Jadi ini ada larutan soda kue. Nanti ini akan ditambah dengan ekstrak ikan lele sampelnya gitu. Lalu ini ada ekstrak plus cuka encer. Lalu ini ada ekstrak ditambah bensin. Lalu ini ada ekstrak ditambah air dan ini ekstrak ditambah alkohol 70%. Lalu kita masukkan kurang lebih 5 tetes ke masing-masing pelarutnya gitu. Jadi nanti kita pertama ini kita tambahin ekstraknya dulu. Ini di larutan soda kue. Lalu ini di larutan cuka. Ini di larutan bensin. Lalu ini air, dan ini di alkohol. Habis itu kita tambahin si pengujinya ini kurang lebih 20 tetes. Terus larutan soda kue, lalu ini
ke encer, dia udah dibuat larutan. Lalu ini ada bensin. Selanjutnya kita akan uji kelarutannya pada suhu dingin. Jadi ini ada seperti tadi, kurang lebih sama prosedur kerjanya kayak suhu ruang. Jadi ini ada larutan soda kue, terus ini cuka encer, lalu ini bensin, lalu ini ada air, dan ini ada alkohol 70%. Jadi nanti masing-masing dari ini nanti akan ditambah dengan si ekstrak, si sampelnya ini, yaitu ekstrak kanar. Ini kurang lebih 5 tetes. Sini juga. Sini juga bensin. Lalu ini di air. Lalu ini di alkohol. Ini pada suhu dingin. Nah, ini ada si selanjutnya ini adalah uji kelarutan pada uji kualitatif protein pada suhu panas. Jadi suhu panas ini hanya ada pelarutan, itu ada larutan soda kue, terus larutan cuka atau cuka encer, lalu ini ada air dan juga alkohol 70%. Jadi nggak ada bensin di sini. Kenapa? Karena kalau dipanaskan bensin itu mudah menguap. Jadi dikhawatirkan nanti berbahaya. Jadi di sini ada 4 pelarutnya saja. Dan masing-masing dari pelarut ini nanti akan ditambahkan kurang lebih 5 tetes si ekstrak kanale, yaitu sampelnya ini. Tambahkan. Jadi ini pada suhu panas ya, teman-teman. Jadi lalu ini larutan soda kue ini juga sudah pada suhu panas, sudah dipanaskan. Lalu ini ada larutan cuka yang sudah dipanaskan juga. Lalu ada air yang sudah dipanaskan juga. Dan ini alkohol yang sudah dipanaskan. Jika sudah, lalu kita goyang-goyangkan supaya tercampur. Lalu juga sudah diamati perubahan yang terjadi. Berikut ini uji biuret pada sampel ekstrak ikan lele. Jadi ini adalah ekstrak ikan lelenya. Jadi ini itu sudah di fillet, terus diulek, lalu kita ambil ekstraknya gitu. Jadi ditambahkan air gitu, tidak banyak gitu, ya. Lalu ini ekstrak kita aduk dulu. Ambil, taruh di wadah ini. Kurang lebih 40 tetes atau setara dengan 2 mili. Nah, lalu tambahkan si reagen biuret ini gitu. Ini 20 tetes atau setara dengan 1 mili. Nah, selanjutnya ini kita aduk hingga homogen, lalu kita lihat perubahan warna yang terjadi.
jadi ditunggu dulu. Jadi ini setelah diaduk hingga homogen lalu didiamkan sebentar, jadi warna ungunya akan terlihat seperti itu. Jadi ini kita akan melakukan uji koagulasi, di mana ini sudah ada sampelnya. Ini merupakan sampelnya, yaitu ekstrak ikan lele. Jadi ini ikan lele yang masih mentah, lalu kita ambil fillet, kita fillet dagingnya saja, lalu kita haluskan, lalu kita tambahkan air untuk bisa dijadikan ekstrak. Nah, jadi uji koagulasi ini kita butuh bahan yang akan kita uji itu, saya menggunakan ekstrak ikan lele. Ini kita masukkan ke dalam sini gelas kaca yang nanti akan kita panaskan di atas panci yang sudah diisi air yang sudah dipanaskan. Ini kurang lebih segini saja. Lalu udah ekstraknya kita tambahkan si cuka. Jadi kita tambahkan cukanya. Jadi cuka ini sebagai reagen gitu. Kurang lebih sedikit saja ya, beberapa tetes. Udah cukup. Oke. Lalu abis itu ini kita taruh di atas panci yang sudah dipanaskan berisi air. Nah, ini kita masukkan sampel yang tadi. Kita taruh di panci yang sudah dipanaskan berisi air. Lalu kita tunggu, kita amati apakah dia menggumpal atau tidak. Nah, ini udah didiamkan selama 5 menit di dalam panci yang sudah dipanaskan, yang udah berisi air dan sudah dipanaskan. Dan hasilnya ini ternyata ekstrak lele ini menggumpal setelah ditambah cuka. Nah, ini lebih jelasnya, jadi dia menggumpal